ini juga Persibat ya, apa? Persibat. Persibat datang, Cooper ya? Iya. Oke, ini cedera bahu. Sudah berapa lama? 5 hari pak. 5 hari ya, ini cek. Sakit ini? Sakit. Sakit ini? Sakit. Sekarang bandingkan dengan ini? Enggak pak. Tidak lagi? Enggak. Sakit kan ini? Sakit. Sakit ya? Sakit pak. Enggak bohong kan? Iya pak. Ini? Sakit. Sakit? Ah, sakit. Sekarang ini? Enggak. Tapi ini? Ah, sakit pak. Ah. Nah. Oke. Ini juga sama, cederanya ini sudah kesini. Ini enggak. Nduk. Ini juga sakit ini. Ah, sakit pak. Sakit kan? Ada. Ini? Enggak pak. Enggak apa-apa. Tapi ini? Ah, sakit pak. Oke. Ini juga sakit. Ini sakit ini. Ah, iya pak. Sakit kan? Nah, ah. Ini sakit. Ah. Tapi ini ya, kalau ini sakit tentunya juga sakit. Ini? Enggak pak. Enggak pak. Enggak. Oke, sekarang tangan di atas. Dua-duanya. Nah, petek ya. Tangan lurus. Nah, ini lihat. Ini? Geli. Geli pak. Tapi yang ini? Ah, sakit. Eh? Sakit pak. Sakit ya? Gila. Aduh pak. Aduh pak. Nah, ini cedera bahu. Peran seperti ini. Jatuh ya ini ya? Menahan. Gila. Sakit? Sakit pak. Ini? Botong pak. Enggak pak. Siapa namanya? Febri pak. Febri ya. Febri. Atlet divisi 2 Liga 2 pak. Liga 2 16 gak lolos kan? Masuk 16 besar. Oke. Lemes ya? Iya pak. Ini kan kelihatan ini. Sakit ini? Sakit pak. Sakit gak? Sakit pak. Seharusnya kan sama. Nah, ya, di YouTube saya itu banyak ngomong itu bohong di YouTube. Ini? Enggak pak. Eh? Ini geli? Geli pak. Iya, tapi beda ya? Beda pak. Tapi yang ini? Asli sakit pak. Asli pak. Ah, itu ya. Kalau ini cedera yang disembuhkan secara sempurna akan terjadi namanya cedera berulang. Sama semua, tegak. Sakit? Sakit pak. Ini harusnya kan sama, ini kan tidak ada ini kan? Boten pak, enggak pak. Boten enggak. Ini belum apa-apa. Lemas. Iya pak, gak sakit kan? Iya pak, udah enggak pak.
Ini berapa menit, Mas? 5 menit. 5 menit. 5 menit. Enggak apa-apa, Pak, biar sembuh, Pak. Biar sembuh, Pak, biar bisa kerja, Pak. Biar bisa main bal lagi ya. Oke, dan di atas. Rasa banget, Pak. Rasa banget. Ini sudah tidak. Enggak, Pak. Sakit, Pak? Boten, Pak. Enggak, Pak. Ini? Oke. Ini kalau ada yang bilang bohong, bilang dia yang ngerasain, Pak. Dia harus ngerasain ke sini. Instagram ini. Ini enggak muat. Dipotong, Pak. Ya benar-benar, Pak. Gak sakit, Pak. Kalau bunyi kreknya itu enggak apa-apa, Pak. Yang awal. Enggak sakit, Pak. Gak apa-apa, Pak. Cek ekspresinya. Enggak apa. Apa? Enggak. Sama. Tahan di atas. Sakit enggak nih? Boten, Pak. Enggak, Pak. Lemas. Tapi ini sakit. Gih, Pak. Iya, Pak. Iya, ini yang geser. Enggak boleh, ini lukanya. Jadi enggak boleh dipijit. Jadi ini lukanya enggak boleh dipijit. Cuma ngetes tok ini. Berarti enggak di titiknya nih, Pak. Enggak boleh. Enggak boleh ya, Pak, kalau lukanya ya. Enggak boleh. Nah, cek ini. Sakit enggak nih? Belum, Pak. Enggak, Pak. Sudah ada? Sudah enggak, Pak. Tadi? Nanti sakit, Pak. Oke, kan lemas. Kayak pedes semua. Lemas. Wah, bisa kau tahu? Oke, Pak. Nah, itu. Nah. Tep, bunyi tep. Oke, Pak. Lemas. Waduh, cok kunci masih. Lemas, lemas, lemas. Tepuk, Pak. Waduh. Ini tidak mudah lama ini. Pernah sebelumnya, iya, kena ini pernah, Pak. Iya, ya. Ini kan sampai kunci kok. Tapi kalau ngunci gitu masih bisa ya, Pak? Ya, kuncinya kuncinya dibuang enggak? Enggak sakit. Ini sakit, Pak. Masih sakit ya? Iya, Pak. Ini sudah sesek ya? Iya, Pak. Ini enggak bisa naik. Oke, Pak. Ini cedera lama ya. Dan inilah contoh cedera lama yang dulu ini tidak dikembalikan sempurna sehingga terjadi seperti ini. Itu terkunci, sudah terkunci. Harusnya, Pak. Harusnya dari awal itu dibetulkan. Ditangani langsung ya, Pak. Iya, diposisikan, diposisi. Belum tahu tarik. Lepas, lepas, lepas. Lepas, lepas, lepas. Set sudah sudah enak sudah, Pak. Sudah, sudah beda sudah enteng, Pak. Sudah enak, Pak, enteng, Pak. Makan sambel ini. Sos-sos ini. Nah.